Mampus lo. Kita lihat guys. Gua dilompatin. Duar. Yo, what's up teman-teman? Balik lagi sama gua Fine Art Game di konten Gary Mod XQBD Toilet teman-teman ya. Oke guys, jadi konten hari ini cukup spesial guys ya. Kita kembali ke episode ke-47 teman-teman. Dan gua akan menukar nasibnya guys ya. Jadi si TV Man yang dikeroyok itu guys akan gua tukar dengan TV Man Mecha MK2 guys. Dan kita lihat apa yang terjadi kalau misalkan si TV Man ini yang MK2 yang dikeroyok guys. Apakah tetap kalah? Apakah menang nih guys ya? Oke, tapi buat teman-teman yang belum nonton, kita tonton dulu guys. Katanya di video terbarunya si Dafubum ini lebih jelas nih guys endingnya ya. Oke, let's go kita tonton dulu. Tapi sebelum itu guys, luangin 1 detik ya guys buat klik tombol like-nya, di share dan subscribe ya guys ya. Let's go kita tembusin 5000 like di video ini teman-teman ya. Bisa yuk, let's go. Karena kalian semua bukan kaleng-kaleng teman-teman. Jadi langsung aja gas di like dan kita nonton sekarang guys. Let's go. Oke, kita lihat nih apa yang akan terjadi ya guys ya. Aku dengar dari kalian katanya banyak yang ini guys. Di endingnya itu blurnya itu lebih jelas. Jadi lebih kelihatan siapakah sosok itu guys. Nah, ini datang si G-Man. Ditembak. Kita lihat nih, ini bakal jadi konten yang seru banget ya guys ya. Karena dia akan melawan si Titan TV Man Mecha Boss guys. Serut. Ini jetpack chainsaw ini guys. Chainsaw apa bilangnya? Chainsaw skibi di toilet. Set ditarik. Gue baru tahu dia ada jangkar gitu loh guys. Nah, itu kejam sih guys ya. Datang nih, waduh. Itu spider toilet guys. Hampir, untung nggak kena ya. Nah di sini kalian lihat guys, di sini kalian lihat ya. Katanya ini blurnya lebih jelas lah gitu. Benar gak sih guys? Sama-sama di blur kok. Oh iya. Wah fix sih guys. Oke. Ini udah ketahuan ini siapa sih guys ya. Ini gampang banget. Ini Dafubum teman-teman. Cuman gue gak tahu nih guys. Apakah ini pihaknya kemana guys? Kira-kira pihaknya ke Skibidi Toilet? Atau pihaknya ke timnya kameramen dan TV Man guys? Coba kalian komen di bawah ya. Gue penasaran pengen baca-bacain teori kalian juga nih guys. Oke. Ternyata bener kata kalian nih guys ya. Dikasih lihat muka aslinya Dafubum ternyata guys. Wah. Ngeri sih bos. Tuh. Antara diperbaikin atau diculik guys. Kayak di episode yang gue bikin sebelumnya tuh yang dijadiin zombie kameramen guys. Mereka semua jadi zombie guys. Antara dua itu sih teman-teman ya. Oke. Jadi langsung aja kita ke dalam in-game Gary Mode-nya. Let's go. Oke guys, jadi gue ada dalam in-game Gary Mode-nya nih teman-teman ya. Dan gue ada di episode ke-47 lagi teman-teman. Kita kembali lagi ke map ini guys ya. Hah, tapi kali ini kita akan mengubah nasib dari episode 47 guys. Dan seperti biasa sudah ada mobil mewah untuk menemani gue guys ya. Waduh, ini apa nih guys? Mobil apa nih guys? Pagani ya? Pagani atau apa nih guys? Ya nggak tahu lah gitu ya guys ya. Langsung aja kita cekin bro. Beuh, dalamnya canggih banget nih guys. Beuh, edan ya guys ya. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasi, teman-teman. Wah, ini licin banget mobilnya, guys. Ngeri masuk jurang, guys. Oke, let's go. Nah, itu dia, teman-teman, ya. Set, oke. Kita akan samperin. Oh, ini benar-benar masih awal nih, guys. Masih awal-awal dia teleport, teman-teman, ya. Karena masih berasap-asap gini, guys. Dan di sini udah ada si G-Man Toilet yang udah siap untuk membantai, ya, guys, ya. Dan di belakangnya udah ada para pengeroyok-pengeroyok handal nih guys. Yang pertama ada si Spider Toilet. Lalu ada si ini kita sebut aja si Chainsaw lah ya guys ya. Dan lalu ada si ini guys, si kampret yang nusuk mukanya si TV Man Titan guys. Dan ini lengkap ya guys ya, ada ininya juga tuh guys. Tuh ya, ada parasit toiletnya juga teman-teman. Dan para parasit-parasit toilet juga udah siap melompat ya guys ya di situ teman-teman. Wow. Mereka sangat banyak sekali guys ya. Dan di atas sudah ada guys si kameramen yang mengintai ya guys ya. Atau memantau si TV Man guys. Dan apesnya nih guys ya. Dia ini kalau kalian nonton di ending tadi nih. Kita ulang sedikit ya guys ya. Bentar guys. Gue ulang dulu sedikit di ending tadi di video guys. Nah di sini guys. Kalau kalian perhatikan ya. Setelah perang ini guys. Set. Terus si G-Man-nya itu ke arah si... Nah, kameramen kan ditembak nih, guys. Boom! Ternyata, guys. Kata kalian dia itu jatuh ke bawah, guys. Nah, buk! Oh iya, bener dia jatuh deh.
dia jatuh, terus datanglah sosok ini, guys. Berarti di tower tadi, guys, di bawahnya ada sosok ini, guys. Kira-kira dia baik atau jahat, teman-teman, ya. Oke, kita kembali ke dalam in-game lagi. Jadi kita inilah, guys, ya, reka ulang lah, ya. Mungkin dia akan terjatuh dari sini, kan, ditembak duer, terus jatuh ke bawah sini harusnya dong. Nah, itu dia, guys. Cocok banget tuh. Dia jatuh, lalu datang si Dafuk Boom, guys. Nah, pertanyaan gua, guys, si Dafuk Boom ini mau ngapain, guys? Dan dia bawa alat apa nih, guys? Nah, dia bawa alat nih, guys. Apakah disembuhkan ataukah memang dia di pihaknya si Skibidi Toilet, guys? Jadi dia ini baik atau jahat? Gua masih bingung, teman-teman. Coba tulisin teori-teori kalian biar nanti gua baca, guys, ya. Siapa tahu ada teori kalian yang memang masuk akal dan benar, guys. Soalnya masih membingungkan banget, guys. Dia di bagian mana ya, guys, ya? Antara Skibidi atau si kameramen, guys? Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya, guys. Dia dari atas itu terjatuh, tepes, lalu disamperin sama si Dafuk Boom, guys. Makanya kenapa dia nggak kena tembak, guys? Karena nggak kelihatan, guys. Dikira udah turu kali ya. Dia ngumpet di sini ternyata, teman-teman. Kampret, guys, ya. Jadi langsung aja, guys, kita coba untuk menukar ya, guys, ya. Kita tukar dulu dia. Karena dia udah pasti turu, guys, ya. Kalau dikeroyok sebanyak itu pasti kalah dia, guys. Jadi kita akan tukar dia dengan TV Man Mecha Boss MK2, teman-teman, ya. Ini mungkin jadi satu-satunya konten yang mengubah jalan cerita di episode ke-47, guys, ya. Kayaknya belum ada yang bikin sih selain Bang Fainat Gaming, guys, ya. Oke, langsung aja kita hapuskan dulu dia, guys. Mohon maaf, bro. Set. Oke, kita hapus dia, guys. Dan kita tukar dia dengan ini, teman-teman. Boom! Mampus nggak lo, ha? Mampus nggak lo, brother? Lawannya ginian, guys. Ini OP banget sih. Oke. Kalian siap gak, guys? Kalian siap gak, guys? Apa yang akan terjadi dengan nasib-nasib si Skibidi Toilet ini ketika melawan si TV Man Titan Mecha Boss MK2, guys? Oke, are you ready? Let's go! Sebelum kita mulai perang besar ini, guys, tekan dulu tombol like-nya ya, teman-teman, ya. 5.000 like, let's go, kita bisa, guys. Di-share dan subscribe, pasti ya, belum yang subscribe ya, guys, ya. Nyalain loncengnya, guys. Dan jangan lupa juga, guys, join ke membership buat support gue dengan cara yang lebih, teman-teman, oke? Oke. Let's go, langsung aja kita perangin, guys. Gue udah gak sabar nih, guys, gue mau lihat apa yang akan terjadi, ya. Ini berarti lawannya banyak juga nih, guys. Are you ready? 1, 2, 3. Mampus lo, kita lihat, guys. Wah, dilompatin. Duar. Wah, nah, kena stun, guys. Oh, copet, guys. Wanjur, diserang, coy. Guys, diserang, guys. Oh, berarti dia pihak jahat, guys. Kok hilang, guys? What? Loh, guys. Loh. What? Hah? What? Apa yang terjadi, guys? Kemana perginya, guys? Loh, kemana dia, guys? Apa di dalam sini ngebug? Gak ada. Loh, kemana dia, guys? Apa senjata ini yang diincar sama mereka? Ini apaan, guys? Enggak, gue bingung. Kemana TV Man, guys? What? Apa yang terjadi, guys? Kenapa dia menghilang, guys? Wah, terjadi. Kayaknya senjata yang tadi, guys, membuat TV Man lenyap, guys. Wow. Kita menemukan ending baru, teman-teman, ya. Ternyata senjata itu bisa menghancurkan atau menghilangkan sosok sekuat TV Man MK2, guys. Oke, kayaknya akan gua spot ulang ya, guys, ya. Oke. Penasaran gua. Let's go. Tuh. Set. Nah, biarkan mereka berperang, guys. Biarkan mereka berperang, ya. Oh, gua baru tahu, guys. Ah, menang siapa nih? Menang siapa? Wah, ditembakin, guys. Ayo, guys, kita lihat, guys. Menang siapa nih, guys? Kata gua menang ini sih. Nggak mungkin kalah TV Man MK2, guys. Wah, alot, guys. Wancur. Sampai nge-lag komputer gue. Oh my god, bro. Oke, guys. Sorry banget ya, guys, ya. Nge-lag, bro. Gila. Saking kayaknya gara-gara dia keluarin cahaya merahnya kebanyakan ya. Atau terlalu besar satu map gitu. Sampai nge-frame komputer gue. Nge-freeze tadi, guys. Kampret. Oke. Jadi kita udah mempertemukan lagi nih, guys, ya. Si G-Man MK2 versus si Titan TV Man MK2, guys. Kita lihat siapa yang kira-kira akan menang. Are you ready, guys? Let's go ya, guys, ya. Walaupun ada drama-drama nge-freeze ya, kampret. Oke, 1, 2, 3. Nah, kita lihat, guys, siapa yang bakal menang, guys. Ini akan epic banget sih. Nah, dia nyangkut pun dia bisa nembak, guys. Ayo, lompat. Nah, jangan kabur-kaburan lo kalau berani lo. Kita lihat, guys, siapa yang menang, guys. Ini lampu ini bikin nge-freeze nih, kampret nih.
Oke oke, ini aman sih harusnya guys ya. Wah kaburnya kenceng juga lu guys, sumpah. Oh, kita lihat guys, Wah, G-Man ininya payah guys, kabur-kaburan terus guys. Siapa yang menang guys? Kalian tim mana guys? Kalian tim Skibidi atau tim ini guys? Titan TV Man guys. Wah, tembak-tembak terus guys. Sama-sama ini ya, jarak jauh ya guys ya. Akhirnya guys, kita berhasil mengubah jalan ceritanya guys ya. Walaupun dia dikeroyok segitu banyak anggota Skibidi Toilet guys ya, tapi kalau udah yang namanya Titan TV Man Mega Boss MK2 pasti menang teman-teman ya, karena dia masih dia upgradean jadul guys. Kalau ini upgradean baru yang benar-benar OP ya. Sayang sekali kamu harus tunggu ya. Aduh sayang banget guys. Dia berhasil dikalahkan oleh sang Titan terkuat saat ini di edisi Skibidi Toilet si Titan TV Man Mega Boss MK2 teman-teman ya. Oke guys, mungkin sampai sini aja kontennya. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, share, dan subscribe, dan selalu memberikan teori-teori terbaik kalian guys ya. Dan sekali lagi kalau kalian ada saran-saran konten juga boleh tulis di bawah, gue bacain tuh guys, tenang aja. Walaupun memang gak bisa gue balesin chat kalian satu persatu, tapi gue baca-bacain guys. Dan kira-kira kalau gue lihat wah ini idenya menarik nih, langsung gue bikinin buat kalian guys ya. Oke, mungkin sampai sini kontennya guys. Gue Final Gaming, abang kalian pamit dulu. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. 5.000 like di channel ya. Oke, okay? Final Gaming signing out. Bye-bye. Ciao, thank you guys.